السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. إلى أن قال وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان. فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. Dan semestinya seorang guru, ustaz, an yahnu ala talib, sayang kepada murid. Karena guru itu adalah orang tua. Orang tua itu pasti sayang kepada anak-anaknya. Walaupun terkadang sayangnya mereka kepada anak-anaknya satu dengan yang lain tidak sama, tapi mereka sayang. Dan kesayangannya kepada anak memerhatikan segala sesuatu yang dimakan, yang diminum, yang dipakai oleh anak-anaknya atau untuk anak-anaknya. Lah seperti itulah seorang guru harus sayang kepada murid-muridnya karena mereka adalah anak. Bagi guru, anak bagi ustaz. Bahkan mungkin bisa lebih membahagiakan dia daripada anaknya sendiri. Mungkin bisa memberikan pertolongan dia di hari kiamat daripada anaknya. Bahkan mungkin bisa membuat ia bangga di hadapan Allah dan Rasulnya daripada anaknya. Walhasil guru itu harus sayang kepada murid-muridnya. Ustadz harus sayang kepada murid-muridnya. Wa ya'tani bi masalihi ka'tinaihi bi masalihi nafsihi wa masalihi waladihi. Dan perhatian kepada segala maslahat muridnya seperti perhatian dia di dalam maslahat dirinya dan maslahat anak-anaknya. Apapun yang dibutuhkan oleh murid itu guru harus perhatian. Karena murid itu tidak semuanya sama. Ada yang mampu, ada yang tidak
mampu. Kalau dulu banyak yang tidak mampu, mereka meluangkan waktunya penuh untuk ilmu. Kalau kita mau keliling kemanapun, yang belajar ilmu agama itu rata-rata awalnya tidak mampu, tapi mereka mengejar sesuatu yang sangat berharga, sehingga walaupun jarak yang jauh ditempuh, sekalipun dengan susah payah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berangkat dari kotanya ke kota yang lain. Pertama, perjalanan dari kotanya ke kota yang lain itu jauh. Yang kedua, rawan perampok begal. Hampir tidak ada yang melewati tempat itu kecuali dibegal, dirampok. Semua yang ada pada mereka. Tapi tidak dipedulikan itu. Tidak dipikirkan itu. Yang dipikirkan itu apa yang akan didapat. Apa yang sedang dicari. Lebih berharga dari apa yang dibawa. Sudah, berangkat, dirampok, dibegal, diambil apa yang dimiliki. Walaupun saat itu juga perampoknya atau begalnya tobat, tapi lihat, dari keluarga yang bukan mampu, tapi keinginan kuat untuk mengejar sesuatu yang sangat berharga. Imam Syafi'i bukan orang yang mampu. Bahkan untuk beli, kalau sekarang kertas saja, menulis, mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya, khususnya Imam Malik, itu ngambil sisa-sisa yang dibuang atau yang terbuang untuk mencatat. Jadi potongan-potongan ia temukan kosong, diambil buat nyatet. Dan banyak lagi, banyak lagi. Tapi lihat setelahnya, mereka menjadi orang-orang hebat. Sekarang kalau kita lihat pondok ini gede, soge. Jangan lihat sekarang, lihat pendirinya dulu. Gimana mereka ketika mencari? Tapi kemudian dibalikkan oleh Allah dengan berlimpah. Karena apa? Karena mereka tidak mencari kecuali karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan sesuatu yang sangat mulia, yaitu ilmu. Sekarang enggak. Kalau sekarang ini tidak, pendiri pondok wis oke. Sudah kaya. Terkadang di dalam mencari ilmunya pun apa adanya. Mungkin di pondok waktu mondok sering tidur, banyak yang tidak dia pahami. Tapi karena dia kuliah, kemudian mengerti tentang ini dan itu, bahasa di dalam berbicara bagus, kemudian dia mendirikan pondok. Alumni mana? Alumni ini. Padahal di sana mungkin dia belum lulus. Bukan hanya lulus, mungkin banyak yang tidak dia pahami. Tapi dia menisbatkan alumni ini. Apalagi di belakangnya atau di depannya ada tambahan doktor atau profesor, belakangnya mungkin SPD atau apa dan yang lain sebagainya. Buat beli tanah, buat pondok. Memang sudah kaya kok. Kayanya bukan dari ilmu. Karena nyarinya lak-lak tung, anak bawang, anak gawang, sekedarnya. Tapi dia kuliah,
Udah kaya-kaya. Akhirnya punya pondok besar, mewah, megah dan lain sebagainya. Iya kape, wong sugi aja nih. Kalau dulu ndak. Lihat dari dulu awal dakwah. Lihat Sunia Salafiyah. Langsung besar, ndak ada. Awalnya tempat kecil nyewa lagi, ngontrak. Ngontrak di Bangil, kemudian berjalan, berkembang, beli tanah. Tanah di tempat yang orang ngomong itu tempat buang jin. Gak ada apa-apa. Lah depannya walah belakangnya sepi. Air pun sulit. Tapi tujuannya mulia. Ingin memberikan kenyamanan bagi murid-muridnya di tempat tinggal. Bangun. Sekarang kanan kirinya full. Depannya full. Padang terang. Dulu peteng. Gak kelihatan. Sunnah Salafiyah dulu juga gitu. Awalnya hanya di rumah. Kemudian kontrak rumah. Dibeli rumah yang dikontrak. Dibangun. Kemudian beli lagi tanah. Loh. Dari. Lah kalau kita ngelihat sekarang langsung gede-gede apa? Nggak ada yang dari kecil langsung besar semuanya. But. Besar semuanya. Wah luar biasanya lagi bayarnya edan-edanan. Berapa? 25 juta. Berapa? 30 juta. Uff. Itu bukan pondok itu, kuliahan. Kalau pondok enggak ada yang segitu. Kuliahan iya, masuk akal. Kalau pondok enggak ada. 25 juta, 35 juta. Uff. Enggak sugih apa? Semenu pondok dah lapo-lapo semangat turu. Ngiler. Nambah kono nambah kene. Kalau mereka dulu enggak. Dari tidak mampu. Makanya seorang guru harus perhatian untuk kepentingan muridnya tadi itu. Apa yang dibutuhkan? Dari buku, dari pulpen, dari kitab dan yang lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dia itu diperhatikan. Al-Habib Alwi bin Segaf Monagum. Habib Alwi itu perhatian kepada murid-muridnya. Kepada fuqara al-masakin. Lah, beliau muridnya dikasih. Bahkan berpikir bagaimana cara muridnya tidak kepikiran duit. Dipenuhi. Jadi bukan orang tuanya yang mikir. Aku durung iso ngirim anakku dan ayo palu ya mikir. Ya apa caranya murid-murid tadi itu punya uang sehingga enggak kepikiran enggak mengganggu belajarnya. Kalau orang tua sekarang digitukan, waduh. Tambah wae enak. Bayarannya sedikit aja sik njaluk nyicil. Gratis tambah meneng. Anaknya enggak pernah ditengok, enggak pernah ditanya. Ini ngerti apa ndak dari pertama mondok sampai leren mondok. Enggak datang orang tuanya, enggak mamitno anaknya. Mari ngono, enggak tahu nakokno. Anaknya ini ngerti apa ndak, bisa apa tidak ndak. Nah, ini salah ini. Tapi guru harus perhatian lebih dari orang tuanya. Lebih daripada orang tuanya seperti Nabi Muhammad itu. Kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya itu melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Seorang guru kasih sayangnya harus lebih besar kepada muridnya lebih daripada anaknya. Perhatikan apa yang dibutuhkan. Oh, butuh ini nanti sekiranya sudah berhasil daripada ilmunya, oh ini anak butuh kawin, kawin no, ya walaupun bondo dewe, ya, kawinkan dan yang lain sebagainya.
Kemudian wa yujri al-muta'allim majra waladihi fi syafaqati alaih. Kasih sayangnya kepada murid itu seperti kasih sayangnya dia kepada anaknya. Wal ihtimam bimasalih wa sabri ala jafai wa su'i adabi, sabar atas keburukan akhlaknya, adabnya. Kadang murid itu memang kurang ajar. Ada yang sering kurang ajar, selalu kurang ajar, ada yang kadang-kadang kurang ajar. Tapi kekurang ajaran itu terkadang karena tidak faham, bisa juga karena faham. Karena tidak mengerti kalau ini kurang ajar, dia lakukan itu, dia gak ngerti, dia gak tahu, kurang paham. Ada kalanya kekurang ajaran itu kekurang adaban karena dia mengerti, dia tahu, tapi dia kurang ajar. Makanya guru seperti orang tua mengingatkan dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ini tidak pantas. Karena saya bukan teman kamu, saya guru kamu. Sehingga kamu tidak boleh melakukan ini kepada seorang guru. Begitu juga kepada orang tua, kadang nggak ngerti. Contohnya, gurunya berdiri atau orang tua berdiri ngajak ngomong anaknya, anaknya sedang duduk. Adabnya, akhlaknya ketika diajak ngomong orang tua atau guru, sedangkan dalam keadaan ia duduk dan gurunya atau orang tuanya berdiri, dia berdiri, bukan tetap duduk, jawab dengan duduk. Orang tuanya berdiri, dia jawab dengan duduk. Ini kurang ajar, kurang adab ini. Adabnya berdiri, akhlaknya. Kalau orang tua duduk, kamu duduk, gak apa-apa masih. Atau orang tua duduk, kamu yang berdiri, gak apa-apa. Tapi kalau kamu, orang tua berdiri atau guru berdiri, sedangkan kamu duduk dan mengajak kamu berbicara, itu gak sopan kalau kamu tetap duduk. Berdiri. Nah ini terkadang gak dipahami, gak dimengerti oleh murid ataupun oleh anak. Lah ini perlu diingatkan, ini gak pantas seperti ini, berdiri kamu. Nah, jangan seperti ini, loh ngajarnya, ngajari adab kepada guru sekaligus kepada orang tua. Begitu juga menyelonjorkan kaki karena menjadi adat kebiasaan. Menyelonjorkan kaki, mengarah ke orang tua, itu juga bukan adab. Walaupun orang tuanya jauh. Lihat Imam Malik. Imam Malik itu begitu adabnya kepada orang tua, sekalipun ketika mengajar kelihatan orang tuanya lewat, langsung berdiri. Loh, apalagi mau menyelonjorkan kakinya ke arah orang tuanya? Gak mungkin. Orang tuanya lewat, langsung berdiri ketika mengajar. Gak mungkin menyelonjorkan kakinya ke arah orang tua, karena itu bukan sopan santun, bukan akhlak itu, bukan adab. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib gak pernah membungkungi orang tuanya, membelakangi orang tuanya, gak pernah. Jadi kalau dipanggil orang tuanya, kemudian disuruh apa, meninggalkan orang tuanya, itu jalan mundur. Tidak mau membelakangi orang tuanya dengan punggungnya. Adab. Lah ada adab yang memang kurang dimengerti, kurang dipahami. Tidak banyak yang tahu. Makanya guru yang mengerti, yang tahu, mengajarkan kepada mereka dengan lembut dan yang lain. Ya. Lah seperti itu harus sabar gurunya. Gak ngelihat seperti itu langsung dimarahi. Kenapa? Mungkin murid itu gak tahu. Perlu diingatkan. Mungkin dia gak ngerti. Perlu dijelaskan. Terkadang dia mengerti, dia tahu, tapi melakukan. Sabar. Hah? Sabar. Tapi memaafkannya kapan? Bukan terus. Wa ya'dhiru fi kulli adabin fi ba'dil ahyan. Kadang-kadang dimaafkan. Sabar, tapi kadang-kadang di maafkan atas kekurangan adab, apa akhlaknya, adabnya. Kadang-kadang, enggak selalu.
selalu dimaafkan tambah ngelama. Kan ada pepatah itu. Apa? Apa namanya? Intinya itu dikaiati njaluk rempelo ya. Nah, kalau dimaafkan terus, wah akhirnya tambah dadi. Ya. Sekarang dimaafkan, besok dimaafkan, tambah ngawur. Tambah ngawur, akhirnya tambah kurang ajar. Karena itu dimaafkannya kadang-kadang. Ini kadang-kadang dimaafkan. Kenapa kok kadang-kadang dimaafkan? Fa innal insana mu'arradun linaqais. Karena orang itu manusia mu'arrad linaqais, tidak akan mungkin bisa menghindarkan dirinya dari kekurangan. Kita menghindarkan diri kita dari kekurangan, enggak bisa. Mungkin sekarang benar, mungkin besok benar, lusa benar, tapi belum tentu setelahnya. Padahal sebelum-sebelumnya dia benar. Sebelum-sebelumnya dia berakhlak. Tapi ada waktu-waktu dia akan berubah. Lupa menjalankan. Atau dia meninggalkan. Walaupun setelahnya dia melakukan lagi. Ya, itu manusia. Makanya perlu terkadang apa kadang-kadang itu dimaafkan. Apalagi kalau kita tahu murid kita ini sedang pusing kepalanya. Karena sulit mencerna apa yang diajarkan. Lah itu terkadang perlu kita maafkan. La siyama idza kana shaghirasin, apalagi kalau murid tadi itu masih kecil. Masih kecil seperti TPQ. Wah, kan mau kong dikandani. Masuk rame, rame. Jangan mainan, tetap mainan. Jangan omong-omongan, tetap omong-omongan. Lah itu terkadang dimaafkan. Tapi enggak selalu. Pondok harus selalu terus dihukum. Enggak mari-mari hukuman. Setiap hari akan dihukum terus. Sekarang dihukum, besok dihukum, lusa dihukum. Akhirnya selama ngaji di madrasah hukuman tok yang ia dapat, atau di pondok hukuman tok yang ia dapat. Enggak, terkadang-kadang dimaafkan. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan kita sebagai guru, ustadz bisa sabar atas keburukan akhlak murid-murid kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang yang besar dalam diri kita, mendidik mereka, mengajari mereka, memerhatikan mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.